Dek. Biar hangat bubunya. Bisa ya, bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Selalu ucapkan bismillah dalam melakukan sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, motif apa ini ya? Oh, kayaknya ganteng banget bedong istananya. Kakinya lurus. Ayo sayang lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar kalau aku ini gak bisa di itu. Yaudah gak mau. Oh, motif minion. Wah, lucunya, gantengnya. Lagi gigit jari. Gak mau lagi ya sih kenyal. Ya lanjutin disuruh lagi. Sure. Dia lagi asik nyiap jarinya. Kalau baby Kava mau bobo, itu dia sudah punya kebiasaan sendiri. Jadi meskipun bobonya di ayunan, misal para bunda punya keranjang ayunan, tapi si anak punya kebiasaan bobo sendiri, itu nanti beda. Jadi kalau baby Kava dipuk-pukin di sininya, dia nanti tidur. Soalnya kebiasaan dia kalau mau bobo tuh maunya sambil dipuk-pukin. Kadang kalau lagi rewel minta digendong, kemudian sambil dipuk-pukin dia langsung tidur.